Pemirsa, seorang gelandangan dan pengemis di Jember mengamuk saat terjaring razia dan penertiban oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Jumat siang. Penertiban ini menyusul laporan warga yang resah dengan keberadaan gelandangan dan pengemis serta manusia silver yang tak jarang mereka mengamuk saat tidak diberi uang. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Jember kembali melakukan penertiban gelandang dan pengemis di sejumlah jalur protokol kota Jumat siang. Saat penertiban, seorang gelandang dan pengemis mengamuk dan berteriak karena tidak mau diangkut ke truk petugas. Hal tersebut menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas hingga sempat membuat kemacetan jalan. Hingga akhirnya petugas terpaksa membopong ke dalam truk untuk selanjutnya dibawa ke Liposos Dinas Sosial Kabupaten Jember. Dalam pemeriksaan petugas, pria tersebut bernama Satram, warga Kelurahan Jumerto, Kecamatan Patrang, Jember, dan telah dua kali terjaring razia gepeng. Kepala UPTD Liposos Dinas Sosial Kabupaten Jember, Roni Effendi, menyebut jika gepeng yang berusia lanjut tersebut telah diserahkan kepada keluarganya pada saat kedapatan mengemis beberapa pekan lalu. Jadi pada saat ini Satpol PP, OPD Satpol PP ini lagi gencar-gencarnya operasi gepeng yang ada di perempatan lampu merah atau karena efek dari manusia silver kapan hari yang sampai memukul pengendara motor sehingga gepeng-gepeng juga ditertibkan. Dan insya Allah kegiatan ini rutin. Hampir tiap hari mereka mengoperasi para gepeng dan manusia silver. Kita hanya bisa menerima kiriman dari Satpol PP dan kemudian kita memberikan pembinaan terhadap mereka untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pembinaan seperti apa itu, Pak? Jadi pembinaan kita sementara ini masih pembinaan tertulis, surat pernyataan, dan untuk mereka yang usia masih produktif di bawah 21 tahun, kemarin ada dua orang usia 21 tahun, kita tawarkan pelatihan di PSBR Blitar. Penertiban ini menyusul laporan warga yang resah dengan keberadaan gelandangan dan pengemis serta manusia silver yang tak jarang mereka mengamuk saat tidak diberi uang. Terlebih tempat mangkal mereka yang berada di tengah jalur persimpangan mengganggu arus lalu lintas serta sangat membahayakan keselamatan. Imam Hamdani, News FTV Jember, melaporkan.